بالحب لم أسرع بأعمالي وجئت والقلب محني بإذلالي فإن أسماك الحسنى تشوقني تشوقني يا منتهى حبي وآمالي عرفتك باسم ذات مكرمة تعلي بها الروح من طين وأثقال إن لم تقيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masih kuat ya, masih terus ya, belum ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi itasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujidat bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam innama ba'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syazurzani fi kitabil imriti izil fatah hasbati qaddi hurufi wa kullu ma lam yattaqit lam yantafi. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitabil alfiyah wa bal kalakinna mashubaiha kalam akun bi marba'in bal taiha. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait tuan rumah keluarga besar almarhum Babe Hanafi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa lo panjangin umurnya, lo sehatin badannya, berkahin rumah tangganya, anak, cucu, mantu, keturunan dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Kaligus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sepuh, para pini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru. Alhamdulillah malam hari ini tambah berkah karena banyak guru-guru kita. Baru saja guru kita memberikan tausiah butir hikmah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Marhali. Kaligus yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Dede Saduni, abang sekaligus guru Akhifila Al-Mahbub, Ustadz Jainuddin, dan guru-guru kita yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahin ilmunya, Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah banyakin duitnya, berkahin rumah tangganya, keturunannya soleh-soleha. Kaligus yang saya hormati hadirin dan hadirat, bapak, remaja, ibu-ibu, dan kita semua yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan berkah wasilah acara malam hari ini, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah banyakin duit kita,
berkah rumah tangga kita, keturunan kita soleh dan soleha. Mudah-mudahan tetapkan iman Islam kita, istiqomahkan akidah keyakinan kita sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jam sudah menunjukkan jam 10 kurang 10. Langsung aja tancap gas gigi 3. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan adanya sifat kodrat dan iradatnya Allah didasari dan dipayungi nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah lahir terbentuk dan tercipta nikmat kesempatan buat kita. Kesempatan kembali bermuajahah, bermuhasyafah, duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bait, dalam rangka memperingati haul satu tahunnya almarhum Babe Hanafi, sekaligus peringatan maulid. Mudah-mudahan acara malam hari ini jadi sebab turunnya rahmat, berkah, ridho dan maghfirah dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, seorang baginda alam yang telah menuntun kita, mengantarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, khususnya buat kita yang sampai gini hari masih setia jadi umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih dalam situasi yang sama, suasana yang belum berubah, situasi COVID-19 corona yang kagak udah-udah tahu ora jelas sampai kapan kelarnya. Bener-bener. Padahal mah ketetapan pemerintah udah 2 kali ganti, dari PSBB sekarang ganti PPKM. Nggak terasa 2 tahun lebih kondisi suasana kita model kayak begini. Betah banget tuh corona nebak di kampung kita orang merah-merah. Betul apa betul? Padahal mah binatangnya orang kelihatan, virusnya orang kelihatan, tapi dampaknya keberasa banget buat kita. Bener apa bener? Yang sekolah pada libur, akhirnya hampir 2 tahun lebih anak kita boro-boro nyaba sekolahan, boro-boro nyongok ke sekolahan, sampai kepentok yang sekolahan juga kagak. Betul lah betul. Yang sekolah libur, yang kerja pada dipecat, yang dagang kayak maling di udak-udak Salpo PP. Betul lah betul. Akhirnya dampaknya bukan yang sekolah, yang usaha, yang dagang doangan, sampai ustad kebagian dampaknya, jadwal ceramah batal semua. Lokannya ustad turun gunung jadi ngojek, kan orang pantas. Betul lah betul. Lah bayangin bang, corona orang keberasa 2 tahun lebih, anak kita 2 tahun lebih orang ke sekolahan. Ustaz, ah, kan anak kita sekolahnya dari rumah, pakai handphone, katanya caranya online. Sekarang saya tanya bang, anak kita sekolahnya di rumah, pakai handphone, banyakan main apa banyakan belajar? Banyakan main, banyakan belajar. Lah banyakan main. Sekarang saya tanya, mohon maaf, pengeluaran nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Lah nambah. Nyangpa kartunya XL kudu beli paketan, paket hot rod 5 plus 5 giga 65.000. Yang kartunya simpati paket sakti 105.000. Betul apa betul? Alasannya buat paketan sekolah online, babuannya kadang-kadang bilang-bilang peminjem-minjem bahkan beli paketan bocah sekolah. Padahal mah prakteknya sekolahnya percis banget kayak capung cebo. Sekolahnya belajar jam 8 pagi, setengah 9 bocah udah kekejek mau main. Betul apa betul? Padahal bukan bocahnya ora sabar pengen buru-buru main, emang biasa emak moyangnya ora sabaran ngajarin anak. Akhirnya itu paketan habis, bukan buat belajar, habis bakal main apa namanya itu game online Mobile Legend sama Free Fire. Betul apa betul? Anaknya gara-gara corona ngaji kagak, sekolah kagak, lagi pada gila sama Free Fire sama Mobile Legend. Turuk-turuk emaknya ketularan pada gila TikTok. Bener apa benar? Emaknya pada gila TikTok, laba-labanya lakinya ketularan pada gila judi slot. Ngaku dah lu, ngaku. Habis duit boleh ngojek buat depo slot mulu. Betul lah betul. Makanya kalau main slot jangan di link pragmatik, jelek.
apalagi di Olympus Zeus. Nah, boro-boro sensasional dapatnya super bi aman nice mulu. Dapat prismin 15, yang nyangkut 3. Mana halilintarnya orang ledung-ledung. Bener-bener. Ustaz paham banget. Malam gua kalah 2,5. Ini ya maksudnya ini ngajinya begini be ya. Orang ini mengaji turut-turut kita sih ini mah ya. Turut-turut kita baik. Kan begitu ya, orang perlu panjang lebar. Kan begitu. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo bayangin, Bang, setahun 8 bulan pemerintah mengambil kebijakan dan keputusan tetapkan PSBB. Lah kayak burung lokbet kita orang boleh ngayap. Di rumah mulu, yang ngojek ora boleh, yang kerja ora boleh, yang dagang ora boleh. Lah kan mulut mah gegar ora libur. Bocah jajan ora perek. Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kemarin setahun 8 bulan PSBB, kata kita mau udah kelar. Nyambung PPKM level 3. Kita pikir udah habis bulan Juli, nyambung sampai Agustus. Agustus kelar, nyambung September. September kelar, nyambung Oktober. Udah kayak sinetron Tersanjung. Dulu kan ada sinetron Tersanjung yang ora kelar-kelar ya. Dulu sekarang mah sinetron yang udah laku, yang lagi rame sekarang sinetron di SCTV mulainya abis isya 7:30 malam, judulnya Buku Harian Sang Istri. Ini kisah cintanya Dewa sama Nana. Padahal mah mulainya Dewa gak demen sama Cina sama Nana karena dijodohin aja sama Farah. Begitu Dewa demen beneran, nongol perempuan pelakor sialan namanya Alia. Apal-apal gara-gara corona jadi gila sinetron. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan berkah wasilah acara malam hari ini, Allah angkat COVID-19 corona dari kampung kita, amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Malam hari ini mohon maaf kita memperingati peringatan acara haul sekaligus maulid. Kalau bicara gamblang ya orang regensi, bicara gamblang orang gam matahari. Ini kita ngomongin kelahiran, ngomongin mati. Betul apa betul? Bicara hal kan ngomongin kematian. Bicara maulid kan bicara kelahiran. Jadi ngomongin kematian sama kelahiran. Tapi kira-kira yang pantas kelahiran dulu baru kematian, apa mati dulu baru beranak? Ayo dah gue tanya. Ayo, mendingan mati dulu baru beranak, apa beranak dulu baru mati? Ini kan ngomongin hal sama maulid ini. Betul-betul. Tapi syukur alhamdulillah tadi bicara yang namanya acara hal udah dikupas tuntas bersifatnya oleh guru kita Ustaz Marhali. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan ada banner tulisannya peringatan hal dan peringatan maulid. Ini pertanyaan saya, ini malam kita peringatan maulid, maulud apa muludan? Aidah. Maulid, maulud apa muludan? Muludan. Tuh, yang mana maulid, yang ini muludan. Yang mana? Maulid, maulud apa muludan? Ada maulid, ada maulud, ada muludan. Kalau maulid, kita ngomongin sejarah kelahiran Rasulullah. Kalau maulud, kita ngomongin sosok figur Rasulullah. Mulut bacot congor kita suka nyebutnya muludan. Betul apa betul? Benar apa benar? Kalau muludan dari masih kecil kita udah kenal, udah resep, udah doyan sama muludan. Betul apa betul? Apalagi orang regensi, orang pasar bengkok, gang matahari, udah paling dekat, paling akrab sama muludan. Kita mah gak kudu nunggu bulan Rabiul awal, kita mah ngapain juga ngadain muludan. Nempatin rumah muludan, nyunatin bocah muludan, besok pagi pergi umroh malamnya muludan, besok pagi ngawinin anak malamnya. Orang kita mah cuman becerek doang yang kagak muludan. Lah seumur umur tanya uje belum pernah dapat undangan. Ustaz ntar abis isya ke rumah ya, ngapain saya mau muludan? Emang ada acara apa di rumah mau muludan? Insya Allah besok siang abis johor saya mau becerek. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Makanya kalau bicara maulid mah gegap kepintang meriahnya itu bukan sekarang. Dari dulu, dari zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, gegap gempita meriah maulid udah ada. Ngapa baru sekarang itu orang Wahabi, Wahaboy baru rame-rame ngomong katanya mulid segala bid'ah. Rasul kagak nyontoin, Allah kagak nyuruh, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada firmannya. Hei, Wahabi, Wahaboy, maulid mah kagak butuh dalil.
Maulid enggak butuh hadis, maulid enggak butuh dasar. Maulid yang dibutuhkan cuma kebersihan hati dan cinta mahabbah terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung bang, jadi umat akhir zaman dibrojolin jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Rasulullah adalah penutup dari segala nabi dan rasul, terakhir dilahirkan ke alam dunia dari jajaran nabi dan para rasul. Tapi hakikatnya jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta dunia dan isinya, Allah terlebih dahulu menciptakan baginda Rasulullah. Cuma Allah menciptakan baginda Rasulullah pertama kali masih dalam bentuk nur atau cahaya. Makanya ada istilah Allah tidak akan menciptakan alam semesta dunia dan isinya kalau Allah tidak menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad. Selang berjalan 2000 tahun, setelah 2000 tahun maka sebagian kecil nur Nabi Muhammad diambil oleh Allah, diciptakan surga, neraka, alam semesta, dunia beserta isinya termasuk kita makhluk yang namanya manusia. Berarti tanpa kita sadar dalam hati kita ada nur Nabi Muhammad. Yang namanya nur atau cahaya ibarat lampu, ada yang nyala, ada yang mati, ada yang moncorot, ada yang burem, ada yang remeng-remeng, ada yang kelatan, ada yang kealingan. Maksudnya ngaji gamblang begini dah, ini kita peringatan maulid lagi nyambungin batin kita dengan batinnya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nih batin kita nyambung sama batinnya Rasulullah. Amin ya robbal. Cuman ada yang terhalang, lampu ada yang terang, ada yang redup, ada yang kelihatan, ada yang terhalang. Terhalang oleh apa? Tidak nyambungnya batin kita dengan batinnya Rasulullah, karena terkadang hati kita masih tertutup dengan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasud, ujub, takabur, sombong, pamer, busuk hati, burik hati sama saudara, sama tetangga, sama teman, sama kawan. Betul apa betul? Betul. Kan orang sedikit bang, sekarang banyak orang majlis talim di mana be jadi prokin. Apalagi ibu-ibu, empo-empo, emak-emak be muludan kemana be nyampe. Majlis talim mana be jadi prokin. Ustazah mana be ya guruin. Baju mah gamis kedombrong-dombrong udah kayak tutupan kandang ayam. Kadang-kadang jilbab mah penyengsel udah kayak karung goni. Lah pulang ngaji kadang-kadang sambil nenteng berkat panjang jalan ngomongin saudara, busukin temen, kadang-kadang jelekin tetangga. Betul apa betul? Ada di sini yang begitu ada. Banyak. Di sini ada yang begitu. Enggak ada di sini mah. No, di sono di sebelah. No, kampung sebelah. Cuman mulanya orang sini. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Terkadang maulid kita adakan setiap tahun, maulid saban waktu, tapi terkadang batin kita masih tertutup. Karena apa? Karena kita masih demen banget miara penyakit hati. Penyakit hati dalam tubuh manusia ibarat binatang mah karakter tabiat yuyu. Yuyu tahu yuyu? Yuyu. Yuyu tahu yuyu? Kepiting yang kecil-kecil tuh, yang digot, itu kan namanya yuyu tuh. Kalau yang gedean dikit kan namanya rajungan. Kalau yang biangnya kan namanya kepiting. Yang gede kepiting, kecilan dikit rajungan, yang kecil-kecil yuyu. Maksudnya yuyu bagaimana Ustaz? Lihat yuyu nyemplung ke got keuangan dah, nyemplung kesusukan, comotin tuh yuyu. Yuyu dapat sekantong plastik, bawa pulang tuh yuyu, tublek di dalam baskom, liatin karakter yuyu. Asal ada temennya naik ke pinggiran baskom mau kabur, dibetok sama temennya, gatoh lagi. Naik lagi ke pinggiran baskom, dibetok, gatoh lagi. Itu sifat yuyu, orang senang ngelihat saudaranya berhasil, orang senang ngelihat saudaranya ada yang kaya, orang senang ngelihat saudaranya ada yang sukses, ada baik yang dia kata, pantas dia mah bandanya bikin banyak. Emang apa? Lah kalau dia mengepetnya ke Gunung Kawi? Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian, nah ini maulid malam kita lagi mau nyambungin batin kita sama Rasulullah sekaligus ngebersihin hati kita agar apa? Nur cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita terpancar nyambung ke batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Robbal
Ya Robat Alamin, mulai kita ngomongin maulid dulu dah. Kita yang paling demen mauludan sama maulid, ya tanya Nabi dan Rasul kita lahirnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Jangan sangat linguk. Tanggal berapa? 20. Tanggal berapa? 12 apa? Tahunnya tahun apa? Lahirnya di kota mana? Di kota mana? Di kota Mekah. Di rumah siapa? Ayo dah. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, di kota Mekah, bertepatan tanggal 21 April 571 Masehi di kota Mekah, tepatnya di rumah sang kakek yang bernama Abu Muthalib. Lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Siti Aminah, benih dari seorang lelaki yang gagah berani bernama Abdullah. Maka cinta kepada Nabi kudu kenal sama keluarganya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah, di kota Mekah. Pertanyaan, kenapa ketika Rasul lahir dinamakan tahun bergajah? Ternyata ada sebuah sejarah, ada sebuah tragedi besar yang menorehkan sejarah. Sejarah apa? Terjadinya agresi militer besar-besaran dari kerajaan San'a, ibu kota Yaman saat itu. Pertanyaannya, kenapa Raja San'a, ibu kota Yaman saat itu, sangat ambisi untuk menghancurkan Ka'bah? Survei membuktikan saat itu ternyata Raja San'a baru aja membangun bangunan terbesar, yaitu gereja terbesar. Ketika bangunannya berdiri dengan gagah, megah dan mewah, tapi tidak ada jamaahnya barang atuh. Kenapa? Kalah saing, kalah wibawa, kalah dengan karismanya. Ka'bah bangunan sederhana, kubus kotak segi empat, tapi mengandung magnet super power, super dahsyat, menarik menyerap manusia dari seluruh penjuru. Makanya kata Raja San'a, hancurkan Ka'bah agar orang-orang Mekah tidak lagi memiliki tempat untuk bersatu. Maka diperintahkannya panglima perang bernama Abraha dengan membawa pasukan bergajah, dengan membawa misi menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya, berhasilkah pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah? Ternyata tidak. Kenapa? Allah nggak tidur. Allah melihat mendengar. Jangankan Ka'bah gompel, jangankan itu Ka'bah pecah, jangankan Ka'bah runtuh, bahkan Abraha dan pasukannya menginjakan kakinya di kota Mekah juga orak. Kenapa? Allah terlebih dahulu mengutus pasukan-pasukan terhebatnya, kecil-kecil cabai rawit yang kita kenal dengan burung ababil. Hal ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Terusin. Terus. Juga enggak, Allah gagalkan, Allah runtuhkan, Allah hancurkan kesombongan Raja San'a dan Abraha saat itu. Makanya tahun itu untuk mengingat sejarah dinamakan tahun bergajah atau tahun gajah. Singkat cerita, Rasul pun lahir.
Dalam berjanji diceritakan Rasul lahir posisi bersujud kepada Allah, tangannya ngacung ke angkasa, mulutnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah subhanallah. Sebelum Rasul lahir, Allah sudah menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Sebelum Rasul lahir, kata nazzalu alaihimul malaika, turun malaikat-malaikat Allah dari langit, dari atas, nyambut kelahiran Nabi. Ketika malaikat-malaikat telah kumpul di kota Mekah saat itu, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih seluruh makhluk Allah yang di langit dan di bumi, menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha semakin bergumuruh tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Rasul pun lahir ke alam dunia. Singkat cerita, kelahiran Rasul akhirnya gempar seantero kota Mekah sampai ke telinga pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab, ya, telah lahir keponakanmu laki-laki, putra dari Abdullah, keturunan Abu Muthalib. Begitu dapat kabar Rasul lahir, Abu Lahab itu girang setengah mati bang. Orang yang paling senang, gembira, bahagia menyambut kelahiran Rasulullah adalah pamannya Abu Lahab, pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Saking girangnya Rasulullah lahir, seluruh harta berharganya Abu Lahab disedekah-sedekahin. Emas, perak, intan, berlian diambak-ambak dibagiin orang kota Mekah. Unta, domba, kambing, kabo, sapi dipotong, dagingnya dicacah, diambak-ambak dibagi orang kota Mekah. Saking girangnya Rasulullah lahir. Tuh, bang, kita mah kalah sama Abu Lahab. Kita mah kadang-kadang ngomong doang cinta sama Nabi. Kita mah kadang-kadang ngomong doang mahabbah sama Rasul. Tapi kalah pengorbanan kita kayak Abu Lahab. Ngapa? Abu Lahab jangankan dia mati, hidup Allah udah bilang Abu Lahab sama bininya pasti masuk neraka. Masih hidup Allah udah bilang Abu Lahab sama bininya jeblos ke neraka. Tapi walaupun udah bilang jeblos ke neraka, begitu Rasulullah lahir, orang paling senang bahagia Abu Lahab, bandanya semua disedekahin saking girang. Makanya tiap hari Senin Abu Lahab sama bininya siksa kuburnya, libur prek cuti digeser. Kenapa? Pernah gembira waktu Rasulullah lahir. Kata siapa? Kata Allah. Allah abadikan dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang tabat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu wa ma saya selana wa mar'atuhu fi jidiha. Ini surat Al-Lahab lagi nyeritain Abu Lahab sama bininya masuk neraka. Tapi walaupun sudah divonis masuk neraka, begitu Rasul lahir, orang paling gembira, paling senang, paling girang, sampai hartanya disedekah-sedekahin. Kita mah kalah, ngaku doang cinta sama Nabi. Ada panitia masjid, musola, majlis taklim, muter, membawa proposal, mau ngadain mulu dan dikunciin pintu. Betul apa betul? Benar apa benar? Tetap DRT sama RW sama DKM musola, DKM masjid. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Nah dari mana? Lah dari musola. Mau ngapain kemari? Emang mau kemari? Ada apa? Ada perlu mau Bang Haji? Ada perlu apa? Ini musola kita kan bulan muludan. Rasanya kita kalau bulan muludan kan kayak orang punya utang gede banget Bang Haji. Terus maksudnya bagaimana? Kita mau ngadain muludan. Terus ya kalau Bang Haji lagi punya rezeki mau bantuin dana bakal muludan. Lu tahu baik gue pinjol kontrakan 3 pintu. Bang Haji nambahin lah, mau nambahin gue duduk di nang-nang nungguin gue ntar.
Bang Haji masuk ke dalam rumah. Begitu Bang Haji masuk ke dalam rumah, di pintu kamar kejebluk samprogan sama bininya. Kata bininya Bang Haji, ada siapa Bang? Noh, dekai masjid Amerot, mau ngapain? Mau ngadain mulut dan maksudnya bawa proposal minta bantuin dana. Abang mau ngasih? Lah mau ngasih, orang kita habis jual kontrakan 3 pintu. Abang mau ngasih berapa? Juta. Gede. Jangan. Dan kenapa? Ntar dananya ditilep. Gua tahu RW yang tukang nilep dana. Kemarin bebansos 300 ribu dipotongin orang gocap. Orang-orang kebagian 2,5 dia menang banyak. Terus berarti gua payah gede. 300 gede, 200 masih gede, cepet, jangan kegedean. Emang katanya orang Gang Matahari kita doangan apa katanya? Kan orang Gang Matahari jamaah masjid juga banyak katanya. Habis berapa duit? Kasih 20 ribu. Akhirnya nyumbang bakal mulu dan nyumbang 20 ribu. Udah ngasihnya 20 ribu minta ditulis di proposal, gede banget lagi di sana. Haji Duloh 20 ribu. Mana tanda tangannya? Udah kayak pager jarok. Begitu pas panitia ditaruh tuh dia proposal keluar di rumah, nyambat lagi katanya, Bang Haji besok katanya malam minggu kalau orang kemana-mana kita kumpul ya di masjid ya, kita muludan baca rawi bareng-bareng rame-rame ya, nanti gua datang. Begitu pas muludan mulai, masya Allah, Haji dulu datang orang dewek-dewek, bininya ngintil, anaknya 4 cererodan pada ngikut lah, duduk paling depan kebagian minum aqua botol. Aqua botol berapa duit sekarang? Aqua botol, goceng, kali 6 udah berapa? Udah berapa duit? 30 ribu, kemarin nyumbangnya berapa? 20, lah berarti itu masjid nombokin berapa? Nombokin berapa? 10 ribu lah, anak keempat bangor-bangor banget, kue mana gue dicomot-comotin, dikejar resin, kandutin, jualan macem. So Allah, udahan lagi bininya emang dasar meraki, butut gasiran, pantat kuning. Itu di masjid lagi muludan, masya Allah, yang dibuntel lain, yang dimasukin ke tas lain, yang digegars lain, yang dikekep lain. Begitu pulang muludan, 6-6-nya pada nengteng berkat lah, kan dihitung 300 ribu. Kemarin nyumbangnya berapa? 20, berarti masjid nombokin berapa? 280 ribu tuh. Kita mah kadang-kadang kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab udah dibilang masuk neraka, tapi begitu Rasulullah lahir, harta bandanya dia sedekah-sedekahin tuh. Mudah-mudahan makin cinta mahabbah kita sama Rasulullah. Amin. Amin. Ya Allah ya Robbal. Sampai di situ tidak. Selain hartanya, hewannya, kata Abu Lahab, aku bebaskan budak-budakku. Abu Lahab bang, kok Pak punya budak, budaknya banyak banget, kata Abu Lahab, bebaskan seluruh budakku. Cuman sebelum dibebasin, Abu Lahab ngatain begini, cari, pilih, temukan budak yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling bahenol, yang paling denok, yang paling semok, yang paling montok. Maka terpilihlah budaknya Abu Lahab yang bernama Tuwaibah. Panggil Tuwaibah sama Abu Lahab. Tuwaibah, iya bang, pasti kita bayar gini ya. Tuwaibah, ngapa bang? Lu mau bebas Tuwaibah? Lu pengen bang. Ada syaratnya Tuwaibah. Ngapa syaratnya? Susui keponakanku yang baru lahir. Bahasa orang mentari begini, tetein dulu keponakan gua non yang baru beranak. Begitu ya. Kau mau Tuwaibah? Mau. Kalau memang itu syaratnya, akhirnya ternyata wanita pertama yang menyusui, yang netain Rasulullah begitu lahir adalah adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Tuwaibah. Ada keanehan bang, ada keanehan, tapi pelajaran. Apa keanehannya? Tuwaibah punya anak 3, 3-3-nya masih netek. Yang tambah aneh lagi, mohon maaf, ini tetenya payudaranya yang kanan udah puluhan tahun ora keluar ASI, ora keluar air, ora ada susunya, udah kopek, tau kopek, udah gabuk, nggak ada isinya tuh, bisa disampirin ke belakang gitu loh, disampirin ke belakang, udah nggak ada isinya, udah kopek, udah ngampleng, udah kopek. Rasulullah disusuin dari payudara sebelah kiri. Begitu Rasulullah dijejelin payudara sebelah kiri, Rasulullah nolak. Apa kata Rasulullah? Dijejelin lagi.
Rasulullah ogah bukan Rasul ora doyan bang kok, tapi Rasulullah tahu Tuwaibah punya anak kandung yang masih menyusu. Rasulullah tahu nyang kiri nyang ada airnya hak milik anak-anak kandungnya Tuwaibah. Rasul enggak mau minum makan gegares nyaplok yang bukan hak dan miliknya. Ternyata Rasulullah baru lahir ngajarin kita nilai-nilai kejujuran. Jangan makan kalau bukan punya kita, jangan ambil kalau bukan benda kita, jangan rampas kalau bukan hak dan milik kita. Tuh subhanallah. Ternyata manusia agung, Allah telah sediakan sesuatu yang suci. Tiba-tiba itu payudara tetenya Tuwaibah yang puluhan tahun orang keluar susu, orang engkak airnya, udah kopek, udah gabuk, udah ngamplek. Tiba-tiba dengan sijin Allah, tiba-tiba melendung isinya penuh sampai nyut-nyutan Tuwaibah juga kaget. Masya Allah, manusia mulia agung Allah sediakan yang baru dan suci, digeser sambil meneteskan air mata Tuwaibah. Antang Tuwaibah di pangku apa? Antang Rasulullah di pangkuan Tuwaibah berapa lama? 7 hari. 7 hari. Setelah 7 hari ada wadon lain, ada perempuan lain yang nyusuin Rasulullah, disebutnya ibu susu sambung. Karena udah kebiasaan ya apa adat istiadat di kota Mekah dulu, kalau ada anak orang brojol baru dilahirin, yang nyusuin bukan manya, yang nyusuin tuh orang luar. Itu udah adat istiadat di kota Mekah saat itu. Nah, wanita kedua yang menyusui Rasulullah perempuan dari Bukit Thaif suku Baduy, namanya Halimatus Syahdiyah. Kebiasaan orang Bukit Thaif, Thaif itu di gunung, kalau kata kita mah di puncak. Puncak Mekah adanya di Jakarta, di kota. Itu kebiasaan orang wadon Bukit Thaif seminggu 3 kali ngeroyok rombongan sererodan turun gunung. Ngapain ke Mekah? Nyari anak orok yang mau disusuin, ngarepin pulang dibagi upah. Hari itu ada Halimah di antara rombongan, tapi mohon maaf Pak, Halimah orang miskin, orang susah, orang melarat, orang belangsa. Naik keledai, keledainya bengek, penyakitan, lelet, asal jalan 10 meter batuk. Lelet, jalannya lama. Akhirnya itu Halimah ketinggalan rombongan, nyampe ke Mekah telat. Akhirnya ora kebagian anak orok, ora sadar Halimah nyender di tembok rumahnya Abu Muthalib. Ada temennya yang geroin begini, temennya Halimah. Halimah, ah, lu ngapa baru nyampe? Orang kata mah kuda gua, keledai gua katanya penyakit, mana lelet banget katanya, mana sejalan dia bebangkis. Katanya gua lelet. Jadi orang kebagian anak orang nyari, lu orang kebagian. Temennya ngata begini, Halimah, neng Halimah, ngapa kok? No, ada, masih ada atuh lagi katanya anak orang minta disusuin. Anak siapa itu? Mau kata begitu nih, ngomong kitanya begini. Anak sahabat itu putranya Abdullah, keturunan Abu Muthalib. Lu mau? Halimah mau, daripada mplong-mplongan ini. Tapi anak yatim, biarin anak yatim juga ikhlas ridho. Akhirnya hari ketujuh dari pangkuan Tuwaibah diserahkan ke pangkuan Halimatus Syahdiyah. Ada keanehan lagi bang, keanehan lagi pelajar buat kita. Halimah anaknya banyak, semuanya pada netek. Itu payudaranya Halimah dua-duanya udah pada rebah, udah pedang ambleh. Begitu disering ke Halimah, itu dua-duanya tiba-tiba melambung kayak makan. Kayak apa? Kayak bang. Halimah kaget. Maksudnya Halimah tidak sadar hari itu diberkahi oleh Allah, ada Rasul di pangkuan Halimah. Halimah minta izin sama Aminah. Aminah, apa gimana kalau ini Muhammad saya bawa pulang ke Thaif, diizinin demi keselamatan Nabi Muhammad, karena situasinya masih genting saat itu. Dibawa sama Halimah ke Rasulullah naik keledai. Hebatnya itu keledainya yang tadinya bengek, gering, lelet,
penyakitan, tiba-tiba itu keledainya gemuk, larinya paling gancang, cepat banget, nyampe duluan di Thaif. Sepanjang perjalanan Halimah tidak sadar, diberkahi oleh Allah, ada Rasul di pangkuan Halimah. Halimah orang susah, melarat, belansa. Orang punya banda, Halimah punya banda, cuman domba doang dua biji. Begitu Rasul dibawa masuk ke dalam rumah Halimah, ujung-ujung itu domba tuh kambing beranak. Dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Waktu singkat cepat, domba Halimah tambah banyak. Halimah dan suaminya masih belum sadar rumah tangganya diberkahi oleh Allah, ada Rasul di dalam rumah Halimah. Terus latar kebun pekarangan Halimah tumbuh rumput yang hijau, lebat banget tuh rumput. Akhirnya orang sekampung Thaif pada ngata gini, heh, kalau mau ngangon kambing sama ngangon onta, no, di latarnya Halimah, hijau-hijau banget rumputnya. Akhirnya orang sekampung Thaif ngangon kambingnya di rumah Halimah. Halimah terangkat harkat derajat martabatnya, terangkat perekonomiannya. Lagi-lagi Halimah sama lakinya orang sadar, diberkahi oleh Allah, ada Rasul di dalam rumah Halimah. Intinya adalah apa? Kalau rumah mau berkah, hadirkan Muhammad di dalam rumah kita. Usaha mau berkah, hadirkan Muhammad di tempat usaha kita. Hidup mau berkah, hadirkan Muhammad dalam setiap langkah kehidupan kita. Maksudnya, kalau rumah mau berkah, sering-sering undang anak yatim ke rumah kita. Kalau usaha mau berkah, sering-sering ngundang anak yatim ke tempat usaha kita. Kalau hidup mau berkah, hidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ini kadang-kadang kita lucu, ngaku cinta mahabbah sama Rasul, ngarepin syafaat di yaumil kiamah. Mbayang duha orang pernah. Tahajud lebeg orang pernah nyalangin. Nyampe ke masjid masuk jogrog wae. Udah kete kebo di pojokan, kobliyah ora, badiah ora, tahiyat masjid juga ora. Bener apa bener? Tuh, cinta sama Rasul, maka hidupkan apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah banyak suri tauladan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita acara hal sekaligus maulid, kita nyambungin batin kita sama batinnya Rasul, agar nur Nabi Muhammad dalam hati kita terpancar dan terang. Amin. Ya Robbal. Yang kedua, kita acara haul sekaligus muludan. Yang kedua, tabarukan, kita nyari berkah agar hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal. Karena hakikatnya orang yang hidup di alam dunia semua juga nyari hidup berkah. Orang berkah pasti senang, orang senang belum tentu berkah. Betul atau betul? Kesenangan keberkahan ukurannya bukan harta, bukan benda, bukan tahta, bukan jabatan. Banyak banget bang di Pasar Bengkok, di Regensi, di Gang Matahari. Rumahnya udah kayak istana, kontrakannya serai rodan, bandanya sabla-gabla. Tapi hidup kayak orang susah. Hidup susah baik. Ada yang begitu ada? Ada lah banyak. Ada juga orang Regensi Gang Matahari, mana rumahnya masuk gang, mana gangnya sempit banget. Lah kalau adu domba, adu banteng, motor sama motor, orang bisa miring, orang bisa nyelap. Tapi hidupnya senang wae, bahagia wae. Bener-bener kali nyador Gang Matahari, kontrakannya banyak, duitnya banyak, rumahnya ke istana, lakinya saban bulan kawin mulu. Akhirnya bininya makan hati, orang senang, yang ada nyumbain wae. Bener-bener orang hidup nyari berkah. Makanya kalau ngaji mah, kalau hidup kita mau berkah bang, mohon maaf nyari contoh jangan jauh-jauh. Musim hujan becek nanti kepleset ke planting. Nyari contohnya ke mana? Contoh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hidupnya berkah-berkah banget. Betul ora? Padahal orang tua dulu kita coba kerja kantor ora, gaji bulanan ora gablek, kantor ora punya, anak sekandang, bininya 4 akur semua. Anak sekandang, orang pernah kedengaran orang Pasar Bengkok, Gang Matahari, anaknya banyak kelaparan. Betul atau betul? Karena apa?
hidupnya berkah. Orang dulu mah hidupnya sederhana, orang banyak gaya, orang banyak lagu. Bocah sekarang udah rumah sepetak, lagunya selatonan. Betul apa betul? Orang tua kita dulu bandelnya sabrak-abrak, hidup orangnya aneh, orang banyak lagu, orang banyak gaya. Orang sekarang lihat kadang-kadang motor dia ngangsur di leasing. Tapi gue gede gue sama wadon genit banget mau nakawin mulu di pondok kacang. Bener-bener. Orang dulu hidupnya berkah, hidupnya gak neko-neko. Wayanya yang punya sawah dia nyawa, yang punya kebun dia ke kebun, yang punya kebo punya kambing dia ngoret, dia ngarit nyari empan. Waktunya sembahyang dia sembahyang, waktunya ngaji dia ngaji. Betul apa betul? Yakin akidahnya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang dulu hidupnya berkah. Nenek-nenek bangun subuh, bayang laki yang laki orang tua dulu, musala lon aja. Makanya kalau dulu musala kan enggak ada musala. Orang dulu nyebutnya langgar. Kan langgar ya? Dulu mah orang ada musala artinya langgar. Makanya orang dulu mah sembahyang boleh dilanggar. Boleh dilanggar, orang dulu nyebutnya langgar. Ajan dua kali, kapan? Ajan sengampak. Habis ajang kan tahrinya tuh aki-aki. Ya hayu, ya koyum, la ilaha illa anta. Ya hayu, ya koyum, la ilaha illa anta. Udah pada melek bang matanya. Udah nimba air, udah mandi, ngambil wudhu, kelanggar, bayang, betul-betul. Namanya yang wadon. Subuh bangun, melek, bayang. Abim bayang subuh, lihat dia jikir. Banullah, alhamdulillah, walatilah, illallah, wallahu akbar. Abis jikir, dia ngebet Quran, ngaji, bagian kata satu ayat. Disebutnya orang dulu kalau baca Quran namanya kan ngederes ya. Buatnya ngederes tuh. Abis baca Quran, dia ngebet tasbih. Abis gak dia jikir, ngambil tasbih. Rumah, pintu, jendela, diablak-ablak orang dulu kalau pagi. Matahari belum mencorot, rumah udah diablak. Apa kata orang tua dulu? Ablak itu jendela, biar malaikat rahmat pada masuk, itu rumah tangga jadi berkah. Betul-betul? Keluar ke nenek-nenek, masih remeng-remeng ke pojokan, ngambil pengki sama sapu lidi, ngapain dah nyapuin latar. Betul orang? Nyapuin latar sambil mulut enggak nyombain, baca sholawat, ngapalin sifat 20. Wuyur kidam bakom moholapatum lilhawadisi kiamuhu binafsi. Subuh, beres bayang subuh, Quran udah orang dikebet, dipeying, dibupet. Tasbih udah orang dipencet, digantung di kusen pintu. Latar udah orang disapu, emang udah orang punya latar, abis diketengin lakinya. Bener apa bener? Makanya orang sekarang jauh dari berkah. Tuh, yang pertama iman akidahnya kuat, yang kedua sama orang tua dengar kata tong, bagian kata lu pakai baju koko, peci lu haji, saban hari saban malam nabokin alat hadroh. Tapi kalau ngelawan sama orang tua, orang dengar omongan orang tua, jangan ngarep mimpi hidup lu berkah. Betul. Tapi bagian kata buta huruf, nurut sama orang tua, dengar kata orang tua, bagian kata awam bodoh, hidupnya pasti berkah. Bener. Orang dulu mau orang ngarepin tinggi-tinggi, makanya orang dulu ngajarin anak mah mohon maaf orang sembarangan. Jangan kata ngajarin anak, kan orang tua dulu mah kalau ngajarin anak bukan mulut bacot doang kan, nyontoin bahasanya siloka. Ngajarin ilmu siloka orang dulu mah. Tuh jangan kata ngajarin baru beranak be orang dulu mah orang sembarangan, Bang. Orang ini mohon maaf yang depan dulu nih, aki-aki ini yang beranak orang di bidan dukun beranak semua di beranak. Dukun beranak semua, jangan salah, justru orang yang beranak sama dukun beranak hidupnya berkah-berkah. Orang sembarangan, orang dulu asal mau beranak malam-malam bawa lampu pelita nyari dukun beranak, betul apa betul? Diseret tuh dukun beranak di bawah rumah lakinya, orang boleh masuk kamar. Abang tunggu be di pintu, dukun beranak masuk ke dalam. Begitu pas nyongok palanya doang tuh dukun beranak. Kata dukun beranak, Bang, masak air, siapin baskom.
baskomat 3 biji, pertama air hangat, yang kedua air adam, yang ketiga air bersih. Itu bahasa siloka orang dulu ngajarin. Begitu beri gitu pas bereset kocopok, ngak tuh bocah ditanggapin pakai daun sente, lo nada bedongan. Tuh, begitu ditanggapin kan dicuci ya. Di baskom air hangat, begitu orok dicuci di baskom yang pertama isinya air hangat, itu dukun beranak mulutnya ngoceh, nyomben baca doa. Ngapa? Mudah-mudahan ini bocah besok gede lusa hidupnya penuh dengan kehangatan. Amin apa? Diangkat dari baskom yang pertama, dikupiak cemplungin baskom nomor 2 isinya air adem. Itu dukun beranak mulutnya ngenyom baca doa. Mudah-mudahan ini bocah besok gede lusa hidupnya hati otaknya awaknya adem, orang gede adat, orang gede ambek, gampang marah, temperamen orangnya sabar, adem kayak air. Amin enggak, Pak? Amin. Diangkat baskom nomor 2, dicemplungin baskom nomor 3, isinya air bersih. Itu dukun beranak ngucapin doa, mudah-mudahan besok lusa ini bocah gede bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih tingkah laku pola hidupnya. Amin. Amin. Ya Robat. Amin. Udah rapi dikupiak di bedong. Orang dulu susah belangsak, Bang, orang punya bedong, paling banter bungkus orok pakai karung terigu yang segitiga. Disebet jadi 2, begitu mau dibodong dibasahin dulu. Nih kakinya ditarik sama dukun beranak, diberetekin. Apa kata dukun beranak? Ini kaki lu gemol banget, Tom. Besok gede lusa ini kaki bakal nginjek, bakal jalan, bakal pergi. Besok gede lusa pintar jago lari, langkah jangan selangkah-langkahnya, injek jangan seinjek-injeknya, pergi jangan sepegih-pegihnya. Betul ora? Tangan ditarik diberetakin. Apa kata dukun beranak? Ini tangan lu gemol banget, Tom. Besok lusa ini tangan bakal nyomot, bakal ngambil, bakal megang. Besok gede lusa ini tangan jangan secomot-comotnya. Ambil jangan seambil-ambilnya, pegang jangan sepegang-pegangnya. Mulut dikorek, dikeluarin rendir. Ini bibir bawah ditarik sama dukun beranak. Makanya orang dulu ada istilah anak orok baru beranak, dur beduk Jumat tabokin make daun sirih. Biar pentes ngomong. Apakah ada dukun beranak? Ini mulut besok gede lusa bakal ngomong. Ucap jangan seucap-ucapnya, omong jangan seomong-omongnya. Tuh, baru duduk. Tuh orang dulu mah orang barangan ngajarin anak dari merujuk. Emang bocah sekarang banyak yang melawan sama orang tua. Dari beranaknya itu barangan. Lihat bidan zaman sekarang, orang sabaran, Bang. Orang pembukaan, orang mules, nyungsang, nungging, perut orang main beset baik. Betul apa betul? Lah kalau duitnya lagi ada, lah kalau kan ojek lagi corona, bininya dileser 16 juta bayarnya pakai apa? Betul apa betul? Begitu diangkat itu orang-orang dulu mah gak ada istilah malang. Kenapa? Udah pasti keluar. Kenapa? Yakin sama Allah, sesuatu yang di dalam pasti keluar. Belum mau malang, belum mau melintang, mau menungging, mau menyungsep, wayahnya keluar mah keluar. Orang sekarang di bidang sembarangan, boro-boro bacaan, dianggap pintu orang, nyucinya orang pakai baskom, orang pakai ranget, apa anda? Dikupiak di keran, abis dikupiak di keran di bedong, panggil babanya, Pak, ajanin, ajanin, beres, betul lah. Makanya orang yang berananya pakai dukun beranak bersyukur, insya Allah hidupnya pada berkah. Iya Roba. Alamin tuh, jadi kunci hidup mau berkah, biar hormat dengar kata mau orang tua. Nyesel tak tuh kayak anak-anak ke babajian napi. Orang tua orang ada mau bakti bagaimana? Selagi babak masih ada, nurut dengar omongan orang tua. Orang tua semua ngajarin bener biar anaknya sukses berhasil. Bener apa bener? Hari zaman sekalian yang mudah-mudahan, cuman Bang begini emang, kalau zaman sekarang sama zaman dulu ngajarin bocah beda. Orang zaman dulu sama orang tua disuruh aja ke dilarang, saking takut hormat aja sama orang tua. Contoh, orang dulu kita kan kalau musim hujan suka mandi hujanan ya, becek-becekan ya, main bola dibulakan ya, digubakan kebo. Betul kan gak? Kadang-kadang pakai celana kolor, karetnya putus, tuh celana kita untel-untel pikirannya. Betul apa betul? Kaos kita sampirin di pundak, pulang belepotan tanah merah kita. Orang lantas mandi kita, mendecekan di kritikan air. Kritikan air atau kritikan air? Kritikan air. Kritikan air atau kritikan air? Di kritikan air kita ngejak kolom-koloman. Emak kita keluar kata emak kita, tong udah mau mengerik, mandi sono, hujan udah ha, katanya. Kata kita, iya mandi dulu. Emak kita masuk, enggak lama keluar lagi. Tong, udah mau mengerik, gue ya belum mandi. Ya mau mantap dulu. Begitu ngomong grip, mak kita keluar nenteng gagang sapudu. Kata mak kita, lu terus main becekan, jangan mandi sampai malam, jangan pulang lu ke rumah. Kabur kita ke sumur, buru-buru mandi. Padahal kan disuruh terusin ya.
tapi kita kabur ke sumur mandi, disuruh kayak dilarang. Lihat bocah sekarang, lu jangan mandi sampai malam, emang gak mau mandi. Lu jangan pulang, emang gak mau pulang, mau main lagi sama temen. Waktu zaman sekarang, babanya ngomel, anaknya melotot, babanya melotot, cuman orang ditelan doang babanya mana. Betul apa betul? Anak wadon zaman sekarang orang dengar kata emak yang ada baperan deh, baperan gede ambak ngabek we doang. Betul apa betul? Emaknya marah dekik. Itu anak masuk kamar ngunci pintu, tiga hari olah keluar main handphone bae. Ujung-ujung enggak emaknya sakit mikirin anak rawat orang keluar-keluar kamar. Bener apa bener? Tuh, jadi zaman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu. Yang kedua, orang dulu hidupnya berkah ama guru ngaji hormat takdim dengar kata, makanya dibuat anak hadroh ilmu manfaat. Mohon maaf, enggak selamanya kita hasil dapat itu dari mutolaah, tapi dengan cara berhikmah ama guru ngaji. Orang apa-apa bang, saban malam Jumat ngaji bagian kata orang hidup Quran, orang bisa nulis Arab, datang jogrok nyongok di majlis taklim, berkahnya dapat. Amin. Biar hormat sama guru ngaji, biar memuliakan orang dulu. Kita mau ngaji susah banget bang, ustaz susah, kiai susah. Kita hormat sama guru ngaji. Guru ngaji ngajarinnya ikhlas, yang belajar rela, orang dipungut bayar, tapi muridnya pada idep. Asal hari Jumat bantuin ngampakin kayu, ntar punya beras sebatok dianterin ke rumah guru ngaji, punya pisang lampung setandan boleh ngimbuk dianterin ke rumah guru ngaji. Ilmunya dikit tapi manfaat. Betul apa betul? Gurunya ngajarinnya sabar banget dah, ngajarin baca Quran bae sabar banget. Kita dikenalin huruf hijaiyah dulu. Guru sekarang orang sabar, pengen cepat bocah cepat baca Quran. Caranya pakai apa? Pakai ikro. Lihat bocah kalau yang ngajinya pakai ikro, Quran cepat baca, tapi tajwid orang paham, huruf orang kenal, ngeja orang bisa. Betul apa betul? Orang dulu ngajar ngaji sabar banget guru ngaji. Kenal huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, zal, ro, zai, shin, shin, fo, do, to, zo, ain, ogin, fa, kof. Terus sampai habis. Udah kenal sama huruf hijaiyah, kita diajarin ngeja. Kenal harokat, tahu yang namanya i'rab. Alif pata a, alif kasro i, alif doma u, bak patha bak bakasro bi, bak doma bu, tak patha tak tak kasro ti, tak doma tu. Kenal mana patha, mana kasro, mana doma, mana tasjid, orang dulu nyebutnya sidah. Naik satu level kita juz amma sebelum Quran. Emang bocah sekarang habis ikra 6 lantas Quran bacanya blegak-blegak pletat-pletot. Orang dulu orang kenal huruf bisa tahu harokat, enggak langsung Quran. Juz amma, juz amma yang pertama kali dibaca Al-Fatihah. Itu ora boleh dibaca, kudu dieja. Bismillah dieja. Ba, sin, sukun, kasro, bis, mim, alif, lam, lam, sida, kasro, mil, lam, patala, ha, kasrohi, bismillahi. Apa gini hari kita jadinya apal, betul apa betul? Hormat takzim sama guru ngaji, biar ilmu manfaat berkah dunia akhirat. Lihat bocah sekarang bang, sama ustad pada songong-songong banget. Ketemu guru ngaji tengah jalan manggilnya apa anda? Tat, mana tat? Tat bukan asalim, guru ngajinya diajak cos, cos, tat, cos, cos. Orang dulu moral, ketemu guru ngaji, manggilnya bukan tat, ustad tahun 75 kemari baru ada ustad kiai. Orang dulu nyebutnya tuan guru. Salam, tangan dicumbul apa cepak, cepok, cepak, cepok, cepak, cepok. Bocah sekarang salim guru ngaji adanya di jidat, sama di pipi, sama di kuping. Makanya ilmunya roh berkah. Betul atau betul? Antuk, yang kedua emang dasar orang tuanya nitipin anak di pengajian, nitipin doang, gurunya udah dipikirin. Bener-bener. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau nitipin anak ngaji di sini biar pintar baca Quran, biar paham agama, tahu hukum, tahu syariat. Pokoknya mah panjangnya, pendeknya, hitamnya, putihnya, sepetnya, manisnya, asinnya tanggung jawab Ustaz. Nitipin doang kan gurunya udah dipikirin. Akhirnya seorang gang sombegang matahari yang nitipin anak di rumah Ustaz kebanyakan. Akhirnya Ustaz orang sempat ngojek, orang sempat dagang, orang sempat nyari duit. Pengen kita guru ngajinya pikirin ya. Sekalinya ingat Idul Fitri nyabak ke rumah guru ngaji membawainya biji ketapang. Makaster yang 15.000 yang terigu coklatnya kemana? Bawain sirup bukan margian, bawainnya sirup ABC yang kuning yang asem banget. Yang tak
akhiran diseduh pakai ranget juga kita sakit perut. Bener. Gak pantas, Sutomar. Mohon maaf nih, kadang-kadang bukan nyalain. Bukan nyalain kita ngajar ngaji, pengen ngajar ngaji, ngundang ustaz dari mana-mana. Yang ngetop, yang mahal, 7 juta. Itu teman saya, Ustaz Nur Fadilah, Ustaz Tilek, 7 juta bang sekarang. 7 juta kita undang juga, Masya Allah. Kita boleh ngumpulin, kita boleh patungan. Ya, kita bayar 7 juta, dapat apa? Dapat tawa doangan kita. Betul apa betul? Masya Allah, parcelnya 3, brokatnya sampai 5 bungkus, bawanya sampai rengkot-rengkot dia. Benar-benar. Padahal masa kelimat ngajarin sengaja 1 jam. Tapi guru ngaji di kampungnya yang ngajarin Quran, sama ngajarin fikih, ngajarin wudu, ngajarin sembahyang, kadang-kadang berkatnya sama sama jemaah. Kan kurang ngajar. Betul apa betul? Yang kudu kita hormatin, kita muliain, kita agungkan adalah guru ngaji di kampung kita yang ngajarin huruf hijaiyah, yang ngajarin kita ngambil wudu bagaimana caranya yang benar, bagaimana ngajarin kita sembahyang yang benar. Betul apa betul? Itu yang kebawa, yang kepak pakai saban hari ke bawah sampai mati tuh. Benar apa benar? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, kata guru ngaji begini, Ton, orang kalau hidup mau berkah patokannya sembahyang. Sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang benar. Sembahyang yang benar bagaimana sih guru? Yang ngambil air wudunya benar. Ngambil air wudu yang benar bagaimana guru? Ngambil wudu yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Makanya kalau ngaji entong tinggi-tinggi sapinatuna jawab itu bolak-balik arkanul wudu, arkanul sholat itu yang kita pakai saban hari. Bener apa bener? Guru, jadi kalau ngambil wudu yang bener yang bagaimana? Ngambil wudunya jangan dikobok, jangan dikobok, kudu dipancuran. Orang dulu pada ide, pada bikin padasan. Padasan tau padasan? Padasan, bang masih ingat padasan? Tau padasan? Yang itu tuh nyentong, yang kita bolongin pakai peralon dikit, yang kita bikin kuda-kuda, kita taruh di atas tumpangin tuh ya, naruhnya di pinggir sumur, sumurnya sumur kerek, yang talinya nake karet, yang ngasih kita nimbayar gimana, klek 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 klek, asal kita tarik B itu kita nimbayar klek 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 klek. Ada lagi namanya sumur senggot, sumur senggot atau sumur senggot? Sumur senggot yang pakai bambu, yang ujungnya diberatin pakai ban bekas sama batu, yang ujungnya lagi ember, yang asal nimba air kita di sumur abis kita dikatain nama itu sumur senggot, asal nimba air bunyinya melarat. Yang nimba nenek-nenek embernya dipotpot ditarik bunyinya peo. Padasan. Idep ngambil wudunya di panturan, belum punya keran, belum punya jet pump, belum punya sanyo. Betul apa betul? Ada yang nanya, guru, saya udah punya padasan, ngambil wudunya saya kobok, boleh? Boleh. Asal airnya lebih dari 2 kula. 2 kula berapa guru? Lebih dari 200 liter. Dipakai sama orang dulu, ngejak kolom gede-gede banget di rumah. Orang dulu kan kolomnya gede-gede di rumah. Betul kagak? Itu kolom dikuras kagak bertahun-tahun, dikupiak kagak, disikat kagak, pinggiran sampai pada belumut, di pojokan ada pucuk pakis, di pojokan bawah itu apa kodok bangkong udah beranak 3. Kadang lagi meler wudhu kita kobok itu, masya Allah di dalamnya udah ada ikan spatsi mama betok. Betul apa betul? Orang dulu hidupnya berkah, ilmu dikit tapi dipakai dari guru ngajinya. Tuh, makanya tong main hadroh boleh, takjin sama guru ngaji, hikmah sama guru ngaji, dapat berkah ilmu, hidup penuh berkah insya. Amin ya Allah ya Robbal. Hadirin jamaah sekalian, ini kayak begini, ini kita ngadain acara haul kan diajin sama orang tua ini. Betul apa betul? Dicontohin sama orang tua, kalau orang dicontohin kita boro-boro hidup nih, 3 hari, 7 hari, 15 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari. Betul apa betul? Pertanyaan ustaz, itu tahlilan jikiran orang mati bid'ah apa kagak? Kagak. Kenapa? Ada dalilnya, jangan sok membid'ahkan. Ada dalilnya. Kata siapa? Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi dijelaskan, man tasaddaqo ba'da dafni yabqa sawabuha 'ala salasatil ayyam. Barang siapa yang pulang nguburin dia sedekahan tahlilan kecil, kita nyebutnya pandang melungsur tanah ya. Nyebutnya ngelongsor tanah, pulang nguburin kita selamatan, jikiran, tahlilan, sedekahan, maka pahala ganjaran yang ngalir, ngocor, ngerojok ke lubang kuburan babahan nabi nyampe hari ketiga. Makanya di kita ada istilah niga hari, jikiran lagi, tahlilan lagi, ngundang orang lagi, ia beko sawabu ala sab'atil ayyam, pahala ganjaran tahlilan sedekahan ngalir ke liang kubur babahagiaan nabi sampai hari ketujuh. Makanya di kita ada istilah nujuh
Nuju ari tahlilan lagi, nyambung ila khamsina wa isrin, nyampe malam ke 25. Jadi yang ada dalilnya dari nuju ari langsung malam 25, yang 15 hari enggak ada dalilnya. Yang ada dalam kitab itu niga ari, nuju ari, 25 hari. 25 hari nyambung lagi sampai kapan? Iya boko sawabu ala arba'in, nyampe ke 40 hari. Makanya di kita ada istilah 40 hari. 40 hari ngundang orang lagi, zikiran lagi, tahlil lagi, sedekahan lagi, ngejar berkat lagi. Iya boko sawabu ala mi'atil ayam, pahala ganjarannya ngalir sampai malam ke 100. Makanya di kita ada istilah nyeratus. Nyeratus hari ngundang orang lagi, zikiran, tahlilan, sedekahan, ngejar berkat lagi. Ya boko sawabu ala sanna, pahala ganjarannya nyambung sampai 1 tahun ke depan. Kita sebut namanya haul. Ini ada dalilnya, ada dasarnya, bukan bid'ah. Yang kita cari dari segala amal ibadah kita adalah keberkahan hidup. Kita doakan mudah-mudahan bentuk cinta mahabbah terhadap putra putri keturunan Bapak Hanafi ini menjadi berkah buat keluarga besarnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi dan hikmahnya malam hari ini, pertama Maulid Nabi nyambungin batin kita dengan batinnya Rasulullah, mudah-mudahan terpancar nur Nabi Muhammad dalam hati kita. Amin. Yang kedua, nambah cinta mahabbah kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sekaligus haul malam hari ini, mudah-mudahan melahirkan keberkahan buat kita semuanya, khususnya buat keluarga almarhum, mudah-mudahan anak cucu keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, bahkan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij'al al-muslimin. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, faj'al al-muslimin hamba yang dari air yahina. Hidup di dunia fana, fatala bencana. Ya Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, tadi acara santunan daripada keluarga Shohibul Bait sebagai bukti bakti kepada anak, kepada orang tuanya, yang mana semoga dalam acara santunan tadi menambah keberkahan buat keluarga Shohibul Bait. Amin amin ya rabbal.